أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pak Jaber, assalamualaikum. Hari ini kita membuka acara kita dengan Quran Surat Al-Fatihah. Betapa pentingnya surat itu untuk kita umat muslim, karena minimal 17 kali kita mengulang bacaan itu di dalam sholat kita ya, sehari semalam. Memang sebenarnya Al-Fatihah bukan hanya wajib, tapi rukun dalam sholat, bahkan tidak sah. Dalam beberapa season Hafiz Indonesia, Syekh Ali selalu menceritakan tentang dirinya yang sempat belajar Al-Fatihah saja selama berhari-hari. Padahal, beliau sudah hafal 30 juz. Sesulit apa sih Al-Fatihah itu? Kalau tertinggal tasjid bisa merubahkan makna, itu bisa membatalkan salat. Ya Allah, mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita sudah benar semuanya ya, Syekh. Dan hari ini insya Allah kita akan mengupas tentang Al-Fatihah tersebut bersama dengan para peserta ya. Oke, Syekh Ali Jaber, tantangan hari ini apa ya? Insya Allah yang mudah, tapi diharapkan yang sempurna. Suratul Fatihah. Membaca Quran Surat Al-Fatihah saja? Al-Fatihah saja. Tapi nanti siapapun dengan nilai terbaik akan mendapatkan pin sa'adah. Siapa yang mau pin ini? Mau semuanya? Berarti harus bagus ya. Setuju? Siap. Bagaimana? Apakah Al-Fatihah kita sudah sempurna? Coba kita simak Al-Fatihah peserta Hafiz Indonesia 2018 yuk. Kalau dari syifa, kelemahan banyak di huruf ha dan huruf apa namanya ghain, kelemahan juga di huruf tasdid. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kak Adila, mau Ahmad itu memperhatikan hak huruf hamzah ya. Seperti tadi Kak Adila mendengar penyebutan an'amta seperti an'amta. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di Ahmad hampir ada 22 kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian Syifa 19. Ini bukan kesalahan yang merubah makna atau kesalahan yang fatal, tapi untuk menyempurnakan bacaan, terutama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibandingkan dengan peserta yang lain, terlihat sekali hurufnya cukup jelas dan cukup bersih dalam mengucapkan huruf. Dalam surat Al-Fatihah, di Muslim ada 11 kesalahan. Ar-Rahmanirrahim. Dari Furqan ada 13 kesalahan dalam membaca. Latihan huruf, jangan latihan Al-Fatihah, jangan latihan bacaan, tapi latihan huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Amin. Kaila, kelemahan hanya di huruf tasdid, kemudian di ujung-ujung kalimat. Huruf nun, huruf mim. Kalau huruf nun, jangan dirapatkan bibirnya. Ya Kaila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kak Adila mendengar ada masalah di huruf lam. Tadi yang pertama, robbilnya itu, lanya itu seperti ketebalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dari Aisyah, menurut saya ada catatan ada 12 huruf ta, kemudian tasdidnya huruf ra, kurang sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya suka di Hamzah adalah dia sangat bagus dalam lafazan huruf ketika dia ada tasdid, tapi tolong diperhatikan jangan gerakkan bibir ni sama sekali selain ada 4 huruf. Saya suka huruf ain dari Nabil dan Hamzah, cukup bagus. Tapi kelemahan di Nabil huruf tasdid, ada 9 kesalahan dari Nabil, ada 9 juga dari Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya bagus, tapi manusia kurang tenang. Hanya kesalahan ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim seperti terlihat ada gerakan bibir ketika ucapkan ra. Kemudian nun tidak memberikan haknya kasrah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kak Adila mendengar iyyaka na'budunya itu tidak ada tasdid, seperti tidak ada tasdid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru latihan huruf lagi, huruf ghain, kemudian ghairi, ghairi, bukan ghairi. Kemudian ketika baca, masih belum memberikan haknya nun dan mim di akhir. Jadi menurut saya di Rais ada 10 kesalahan.